tak mengalah dengan aku. Awak tak cheating, awak tak cheating, awak tak cheating. Perasaan tu masih macam dulu lagi. Begitu. Saya bercakap benda yang betul kan? Saya takut nak bercakap sebab kalau bukan ke arah perkahwinan, saya takkan bercakap lebih. So, kalau bila saya cakap, benda tu akan jadi macam main perasaan orang. Saya tak siapa nak. Siapa? Orang ni siapa? Itu sendirilah. Mainkan perasaan saya? Yelah, bila saya cakap, oh nak balik kan? Mesti kena kahwin. Tak nak tergantung macam ni. Perasaan tu masih macam dulu lagi. Begitu. Saya bercakap benda yang betul kan? Oh, maknanya awak ada perasaan kat saya lagi? Masih tak hilang lah. Cuba juga untuk lupa. Saya tak mengalah dengan awak. Awak tak cheating. Kita orang ni kadang-kadang masing-masing ego. Saya nampak di situ. Tapi yang baik je, walaupun gaduh macam mana pun, kita akan baik semula. Itu yang saya nampak Datuk Sibida banyak mengalah lah dengan saya. Sebab kalau saya tak mengalah dengan awak, awak tak cheating, awak tak cheating lagi tau. Dalam bisnes, dalam benda ini, kita kena hati ikhlas. Baru dia akan pergi jauh. Saya tak pernah berdendam dan saya buat lagu pun ikhlaskan tu. Kalau nak terasa pun terasa lah. Tahu? So, terima kasih kerana menonton channel Pendaki Solo. Sila subscribe, like and share jika ianya memberi manfaat kepada anda semua.